Ribuan warga Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu pagi datangi lapangan Banjarsari untuk mendapatkan ayam broiler gratis dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Jawa Tengah. Agar proses pembagian ayam gratis berjalan tertib, panitia telah bagikan kupon sejak Selasa kemarin. Saya dapat kupon dari Pak RT untuk ambil ayam di kecamatan. Baru pertama kali. Baru pertama. Ya, seneng ya. Karena kan rezeki. Seberapapun besarnya apapun kan namanya rezeki itu harus disyukuri. Pembagian ribuan ayam broiler gratis ini digelar sebagai bentuk protes atas anjloknya harga jual ayam di tingkat peternak. Harga pokok satu ayam hidup yang harusnya ada di kisaran Rp18.000 kini terjun bebas hingga Rp9.000 per kilonya. Selama 6 bulan ini kita sudah merugi puluhan miliar. Untuk peternak kecil seperti kita tidak mungkin akan bertahan. Dengan dibaginya ayam murah ini, istilahnya ayam gratis ini, semoga pemerintah juga memberikan apa yang menjadi perlindungan untuk peternak atau usaha kita semua. Di wilayah Solo, PINSAR Jawa Tengah sediakan 9.000 ekor ayam broiler gratis untuk dibagikan di 5 kecamatan. Melalui aksi ini, para peternak kecil berharap pemerintah bisa mengendalikan distribusi ayam ke pasar, terutama suplai dari para pengusaha besar. Angga Eka melaporkan untuk Net.